teman-teman. Kita lagi di mana, San? Kiara Payung. Kiara Payung itu tempat apa? Perkemahan. Perkemahan, ya. Tadi kita terbangin drone keliling-keliling di tempat yang enggak ada orang. Maksudnya kita anggap aja bandu, bangunan bando, abandon. Jadi enggak ada orang gitu. Di sini pun enggak ada orang, San. Lihat aja tuh ada di kebo. Di sana kebo tuh. Kelihatan enggak kebo? Jadi kita terbangin drone kayak begini itu di tempat-tempat yang tidak ada ini, tidak ada keramaian, kira-kira begitu. Buat teman-teman yang mau wisata, besok ke tahun baru ya, San, ya? Besok ke tahun baru. Kalau menurut prediksi kita sih, kemarin Bapak tuh ngobrol sama Pak Polisi, katanya beliau jaga dari pagi sampai sore itu lancar. Jadi kemungkinan besok itu tahun baru, ya mungkin macet sih macet, tapi tetap lancar. Katanya kenapa coba? Padahal kan nggak ada PPKM, artinya bebas gitu. Tapi kenapa nggak begitu sepi, nggak begitu lancar, nggak begitu macet, nggak begitu macet. Kita kemarin ke itu, ke Kampung Karhun, sepi-sepi aja kan, lancar. Itu kenapa kira-kira? Katanya sih karena pegawai negeri nggak ada libur, nggak boleh libur, nggak boleh cuti. Kemudian kalau kata Bapak sih terlalu dekat antara ini nanti Natal kemarin, terus tahun baru, terus munggah, bulan puasa, lebaran terlalu dekat. Jadi orang itu pada bokeh gitu. Memang uang itu bisa dicari, tapi susah. Kira-kira gitu. Jadi buat teman-teman yang kira-kira ini, yang ngirit aja ya, wisata itu kan nggak harus mahal gitu kira-kira ya. Kalau cari pacar ya cari yang ini, cari yang jangan boros. Kalau yang boros ganti aja. Kira-kira gitu, San. Kita playing aja di sini, San. Awesome, San. Awesome. Awesome. Give you one good time. Give you a good time.